sama gue si Miau Awu. Langsung saja kita akan melihat game terbaru yaitu Escape from Naraka. Dan buat kalian yang belum tahu, game Escape from Naraka ini ternyata developernya adalah orang Indonesia ya teman-teman. Jadi kita juga harus mensupport game-game yang berasal dari Indonesia supaya semakin banyak dan juga semakin bagus ya untuk developmentnya. Dan langsung saja teman-temanku sekalian, kita akan mencoba game Escape from Naraka. Buat kalian yang mau support, langsung saja kalian cek di link di bawah teman-teman. Gue sudah siapkan untuk link Steam-nya. Jadi kalian bisa cek dan kalian juga bisa ikut support game Escape from Naraka yang satu ini. Yuk, langsung saja kita akan new game. Dan kalau misalnya gue lihat dari trailer ya teman-teman, game yang satu ini mengingatkan gue dengan game Dark Deception. Tetapi pastinya akan ada elemen-elemen yang berbeda ya. Yuk langsung saja kita akan lihat gamenya seperti apa. Dan tiba-tiba saja ada meteor yang jatuh, menabrak sebuah gunung. Dan apa yang terjadi? Ada beberapa orang yang sedang berdoa. Tiba-tiba saja ada portal yang terbuka dan pacarnya atau kekasihnya tersedot oleh sebuah dark hole. Seorang laki-laki ini mau menyelamatkan pacarnya atau kekasihnya dan dia ikutan masuk ke dalam dark hole tersebut. Dan gamenya dimulai. Selamat datang teman-temanku sekalian di stage 1. Aduh, terlalu cepat, saya tidak bisa baca. Oke, kayaknya temanya itu kayak dari Bali ya teman-teman. Soalnya dari lagunya sendiri, dari style-stylenya itu kayak mengingatkan gue dengan Bali. Dan gue kangen banget mau ke Bali guys. Udah 2 tahun gue gak pergi ke sana, ya ampun. Aduh, Miau Au kurang piknik nih ya teman-teman, kurang liburan. Oke, nah ini dia, ada shard-shard yang bisa kita ambil. Seperti yang gue bilang teman-teman, mengingatkan gue dengan game Dark Deception. Dan artnya bagus, bener-bener kerasa banget ya Balinya tuh, payung-payungnya, artefak-artefaknya. Wow, Oke, gue coba kumpulkan terlebih dahulu ini shard-shardnya. Terus, apa nih? Kita disuruh mengumpulkan 36 shard. Oke, aman-aman saja. Karena gue cukup terbiasa teman-teman bermain game-game seperti ini. Jadi, masih easy-peasy, lemon squeezy. Oke, maju terus. Kontrol. Pencet kontrol untuk kita jongkok. Terus ini apa nih? Save point, check point. What is that? What is that? I don't know. Terus ini apa? Wow. Apa itu? Wow. Galak sekali dia, Bung. Ini apa ini? Tunggu dulu, gua lihat terlebih dahulu ya, teman-teman. Monsternya batu. Kita melawan monster batu. Waduh, kayak teman gua tuh. Suka batu dia, teman-teman ya. Oke, kita di mana lagi nih? Oke, kayaknya ini checkpoint sih. Yang ada bunga-bunganya itu checkpoint ya. Gue coba maju. Waduh, bener kan? Bali banget ini guys. Namanya apa? Leak ya? Kalau salah mohon diperbaikin saja ya. Wow, ini detailnya bagus banget. Ya ampun, keren. Wah, ada buah-buahan. Sayangnya buah-buahannya tidak terlihat realistis ya. Oke, sekarang kita ke kanan atau ke kiri? Kayaknya gue ke kiri deh. Shardnya ada shard yang bisa kita ambil. Lompat ke sini, jongkok dan ambil lagi shard. Apa nih? Shardnya berbeda. What is this? Apa ini? Wow, keren sekali. Sebentar, gue cek terlebih dahulu apakah masih ada shard di sekitar sini atau sudah tidak ada. Sepertinya gue harus taruh shardnya di sana kah? Membuka satu pintu. Coba kita masuk ke sini. Terus kita harus ngapain nih? Apa itu? Ada yang bergerak. Kita lompat-lompatan. Nice. Naik ke atas. Simsalabim. Abrakadabra. Ada dia. Bisa pelan dia, guys. Oke. Gue cek terlebih dahulu ya. Gue harus kemana? Ya, gue pakai jatuh segala. Nah. Mamam nih. Ambil dulu siap. Wah. Oke. Mamam ini. Sip. Kita lompat terlebih dahulu. Checkpoint. Mamam ini. Nyebelin banget. Tetapi gue penasaran, ada ruangan di sana ya? Masih bisa balik gak guys? Udahlah ya, kita lanjutkan saja. Pokoknya kita harus ambil berapa shard? Gue lupa lagi. Mana indikatornya? Masih ada 10 shard lagi yang harus kita cari. Semoga saja dapat semuanya ya. Air lagi. Kita bekukan, bisa? Gak bisa. Wow, kita bisa menyelam teman-teman. Ambil kristal atau shardnya.
Terus apa ini? Daging? Eh bukan daging itu. Oh alah, totem. Oke, kita naik lagi. Oh ya, by the way, satu hal ya teman-teman yang gue takutkan dari game Indonesia yaitu lagu copyright-nya. Semoga saja game yang satu ini tidak copyright ya teman-teman. Soalnya beberapa game-game Indonesia yang gue mainin masih rata-rata copyright lagunya. Gue sempat stres kemarin ngurusinnya. Oke, oh gue bisa ke bawah. Ah, ada ini juga ya, paru-paru. Oke, coba, udah. Yuk, langsung naik saja. Mantap, checkpoint lagi teman-temanku sekalian. Health gua masih ada. Aduh, dua sih. Tetapi apa yang saya harus lakukan ini? Find blue key. Oh, di bawah kah? Kita harus mencari blue key di sini, guys. Inikah blue key-nya? I don't know. Coba ya. Gimana tadi? Gimana? Oke. Aduh, sebentar guys, sebentar. Oke, kita coba. Oke, begini. Tapi kok gua nggak bisa ke situ? Ah, kayaknya gua harus taruh ini terlebih dahulu. Eh, lu jangan macam-macam ya. Taruh. Nice. Mama mene. Enak aja lo. Mau mengejar saya? Tidak bisa. Wah, hancur berkeping-keping. Oke. Mantap. Kita lanjutkan lagi. Gue sambil ngecek sekitar ya teman-teman, karena detail-detailnya gue suka sih. Mengingatkan gue sekali lagi dengan Bali. Hey, finish! Apakah ada shard yang tertinggal? Ternyata tidak teman-teman. Oke, dapat apa kita? Ah, dapat A. Gue kirain dapat S. Wih, ada skor yang lain. Gue urutan keberapa? Gue urutan keseratusan guys. Oh, ada skornya. Tapi nggak apa-apa lah. Kita di sini membuat gameplay ya guys. Tidak berkompetitif nih. Sekali lagi ya guys, tidak berkompetitif. Oke, kita coba cek stage kedua. Aduh, ini pacar saya. Dibawa kemana ini? Wow. Ini apa ya teman-teman? Aduh, gue lupa. Gue nggak terlalu mendalami. Ini kalau nggak salah Hindu ya. Apa? Ganesha. Kayaknya. Kalau salah sekali lagi teman-teman maafkan saya. Saya tidak mendalami seperti itu. Oke, let's go. Mari kita coba lagi. Nice. Oh, menghilang platformnya. Jadi gue harus berhati-hati. Apalagi nih. Wow. Oke. Nice. Hati-hati. Yeah, you died. Load from checkpoint. Oke, berarti gue harus cepat itu ya. Lompat. Ah, nggak bisa. Eh, gimana caranya? Tunggu dulu. Bekukan. Oh, dibekuin. I see. Toing. Eh. Gua kirain mantul. Ya ampun, ternyata nggak mantul. Gua udah bilang toing. Oke. Kita bekukan. Ambil dulu shardnya. Sip. Oh, I see. Oke, nice. Sekarang, gua dapat apa lagi tuh? Itu apaan? Hey, tunggu dulu. Di sebelah situ, ada sesuatu. Oh, apakah saya bisa ke sana, teman-teman? Masa iya sih gue bisa ke sana? Kayaknya itu terlalu jauh deh. Ya nggak sih? Ya nggak sih, guys? Wah! Oh, bisa? Wow! Wow! Oke. Wow! Ternyata gue bisa. Lumayan. Gue udah nggak pede aja tadi. Ternyata bisa, guys. Bisa. Wah! Wah! Wah, ini jebakan. Bahaya. Apakah Myohawk akan gepeng? Ternyata tidak. Hehehe. Oke, sekarang kita kemana? Buset. Ini patung apaan ini? Gua bisa cara aman ke sana. Tetapi di sini guys, kita tidak perlu pakai cara aman ya. Karena kita coba pakai cara yang berbahaya. Karena kita pro. Well lah. Ed, mau kemana kau? Nice. Ayo. Oke. Nice. Lompat. Aduh. Tunggu dulu. Gua belum ambil nih. Lompat dari sini bisa nggak? Oh, bisa. Yes. Sudah. Sudah terambil ya. Sekarang kita jongkok lagi. Ulala. Oh, checkpoint lagi. Ini sarung-sarung begini nih. Aduh, Bali banget. Ada rintangan lagi, Nitch. Hets.
Tenang, guys. Wow. Jangan bikin kaget, toy. Ada dua lagi, ya ampun. Oke, sabar ya, guys. Itu kepala mereka kok ada dua ya? Sama begitu. Yeah, ampun miau auk. Panik, guys. Gua enggak tahu kalau misalnya ada monster di situ ya. Oke, kita coba lagi. Oke, itu dia monsternya ya. Waduh. Apa-apaan itu? Oke, au. Loh, udah gua lompatin kok enggak bisa? Nyangkut ya? Kayaknya nyangkut deh. Tuh, bisa guys, gua lompatin. Nyebelin banget. Oke, kita cek dari jauh ya. Ini ada apa? Wah, gua kirain ada rahasia. Udahlah. Lu gak usah macem-macem deh, Miao Ok. Come on, konsentrasi saja untuk memecahkan puzzle yang ada di sini ya. Alright, let's go. Nah. Oke. Sip. Checkpoint. Nice. Semoga saja tidak ada yang tertinggal ya. Oke, ada lagi? Tidak ada. Wow. Apa itu? Wah, ada serangga. Oh, nice. Ada serangga, guys. Hati-hati. Oke, sip. Pakai momentum. Gimana sih kamu, Miao Ok? Udah sering main game kayak beginian, masih nggak bisa kena momentumnya. 3, 2, 1. Wah. Momentum kamu jelek sekali. Ya, maaf atuh. Oke, 3, 2, 1. Ah. Salah. Ayo, coba. 3, 2, 1. Nah, gitu baru. Ini bisa dipecahin nggak sih? Nggak bisa. 3, 2, 1. Nah, tuh kan. Kalau udah dapet momentumnya mah easy. Alright. Oke, sabar. Mantap. Oke. Eits, tidak bisa kau. Hehehe. Saya pintar. Oke, sebentar ya teman-teman. Kita bekukan. Kesini lagi. Bekukan lagi. Mantap. Nice. Wah. Checkpointnya mantap juga. Oke, kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Ini, oh, ada dia lagi. Now, mau ngapain kamu, ha? No ya. No. Oke, ada satu lagi, guys. Oh. Kita harus lari saja kalau enggak. Alright. Harusnya udah aman di sini. Yap, udah aman. Hehehe. Kayaknya gua harus ke sini deh. Let's. Tidak kena. Hati-hati. Aduh, ada dia lagi. Wah. Wah, kaget gue, ya ampun. Oh, kembali lagi ke sini. Baiklah kalau begitu, health gue ada 1. Oke, sisa 1 doang health gue, guys. Oke, apa lagi nih? Ya udah, tinggal lewat. Wah, cepet banget, cuy. Baru juga ke kiri dia. Udah langsung meningsoy gue. Jadi gue harus gimana nih? Oh, kesempatan gue berarti lewatin terlebih dahulu. Nah, ke sini gue harus gimana nih? Kesana kah? Oh, kita kayak jadi Spider-Man. Waduh, kok ada gajah? Sebentar. Kenapa ada gajah di situ? Waduh, guys, ada gajah. Gimana ini? Hai gajah, mamam nih gajah. Wah! Gajah macam apa itu, guys? Satu hit langsung meningsoy saya. Oke. Sabar. Wah. Buset. Hammernya dia pakai gaya ya, guys. Nengok ke belakang dulu gitu loh. Bisa gak sih gua? Oke. Kena. Oke. Sebentar, guys. Oke, kita coba cek apakah dia akan... Sabar. Dia jaga, guys. Saya mau ambil kristal ini, loh. Hei! Aduh. Ha!
Gak bisa. Gimana caranya ngambil, guys? Dia tidak gampang tertipu masalahnya. Abis itu gue kesini ya. Menarik sekali. Jadi itu dia jaga seperti itu, tapi bisa gak sih? Tuh. Oh, kalau kita deketin. Oh, gak boleh diserang. Kita jangan nyerang, guys. Tuh. Punten. Punten! Wah! Kalau gue serang, dihajar. Kalau gue gak serang, wow. Jadi saya harus bagaimana itu? Gue gak tahu harus ngapain ini, guys. Untuk mengambil ini susah sekali. Wow, wow. Oke, kesempatan gue. Ah, ternyata dia bisa cepat ya untuk menyerang gue. Terus gue harus gimana? Apakah gue harus pancing? Kayaknya gue harus pancing deh, guys. Oh. Kalau gue pancing ke sana? Gak bisa. Oh. Gak bisa. Gue gak tahu harus gimana itu. Kalian ada ide gak sih, guys? Gimana caranya gue lewatin stage yang satu ini tanpa meningsoy? Hah? Oke, dia maju kan. Woo! Tuh, dia jaga kandang, guys. Jaga kandang. Oh, I see. Gue harus kesini nih. Oh, gue ada ide. Gue ada ide. Tuh, digituin. Wah, wah, aduh. Padahal dia udah terlalu jauh apa ya? Apa gua harus nunggu di tempat yang aman apa ya? Kayaknya seperti itu sih. Hai. Oh, range kamu tidak terlalu jauh ya ternyata ya. Tetapi di sini nggak ada lubang gitu loh, guys, buat ngintip. Andai aja developernya kasih lubang gitu loh buat ngintip. Uh-oh. Kok dia maju? Janganlah kau maju. Hai. Oke, nice. Aduh. Tapi bisa gak sih kalau gua maju terus gua mundur lagi? Gak kena sih. Tapi ini terlalu... Wah, gak bisa, guys. Gua kirain dengan momentum gua bisa gitu loh. Gimana nih, guys? Cuma gara-gara satu kristal doang, gua gak bisa ngapa-ngapain ini. Pergilah kau. Gua harus gimanain dia ya? Apakah gua harus ke sini terlebih dahulu? Kita pancing lagi ya. Kalau gua di sini, dia masih ngeliatin gua gitu loh. Kita lihat palunya ya. Nah, tuh. Jadi kita cek behaviornya dia terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5 tuh. Lama banget. Kira-kira 6 second lah. Coba tunggu dulu ya. Apakah dia akan balik badan lagi? Bisa. Gua yakin pasti bisa. Ada celahnya nih, guys. Pasti ada celahnya. Nah, kayak gini. Greget banget gitu loh. Cuma satu kristal doang. Gajah, kasih gua kristalnya dong, gajah. Udahlah, jangan ngeliatin gua. Kamu ngapain sih ngeliatin gua? Nah. Oh, dia bisa marah dong. Nah, yang gua keselin ya, ketika gua kasih es. Nih, ketika gua kasih es kayak begini. Tuh, dia kan balik lagi ke tempat semula. Udahlah ya. Ya sudahlah, tidak apa-apa teman-teman. Kita skip saja kristal yang satu itu. Menyebalkan sekali. Saya padahal item number one, tetapi demi kita menyelesaikan game satu ini, kita skip saja kristal yang tadi. Tidak. Kristalnya dijaga dengan baik dan benar. Aduh, damage taken. Matinya gue banyak banget. Ya ampun, dek guys, dek. Tidak apa-apa lah ya. Ngeselin banget. Oke, stage ketiga. Widih. Musiknya sih oke ini. Bagus ini, guys. Saya suka dengan musiknya. Tetapi apakah saya bisa lompat ke sana? Tidak bisa. Ayo. Jadi, saya harus bagaimana kalau tidak bisa lompat? Oh,
Di sini ada jalan ternyata, guys. Kita bisa ke bawah nih. Ya. Tapi sebelum ke bawah, gua mau lompat terlebih dahulu ke situ, bisa nggak? Ah, nggak bisa, guys. Berarti gua harus emang ke bawah, terus ambil ini, baru naik ke sini. Ah, I see. Sip. Ambil lagi, terus lompat ke sini. Yes, tidak ada kristal lagi ya. Ini apa nih? What is that? Oh, mempercepat diri kita ya. Oke, kita hancurkan terlebih dahulu. Sip. Tempat apa ini? Oh, kita bisa balik lagi. Gak perlu lah ya. Wow. Kita harus seperti apa ini? Hey, kamu. Aman ya? Aman guys, gak ada kristal juga. Jadi kita harus bagaimana ini? Apa jangan-jangan gua harus ke situ ya? Kayaknya harus ke situ deh. Wow, weh. Udah loh. Ternyata ada kristal yang gua lewatkan. Kok nggak bisa sih? Waduh. Oke, bisa. Kenapa kok nggak bisa? Hampir aja. Hampir aja gua meningsoy. Lompat, abis itu terbang. I believe I can fly. Tuh kan bisa. Waduh, ditutup lagi. Terus. Wow. Tempat apa lagi ini? Gue harus gimana? Jongkok? Oh, jongkok terus? Oh, wow. Tapi itu tricky sekali. Jongkok di ujung banget. Terus, hah, nice. Wah, itu tricky sekali. Waduh, ternyata itu adalah jebakan, guys. Sebentar, gue coba lagi ya. Oke, setiap kali gue reload, kayak gamenya agak nge-lag dikit ya. Find a blue key. Okay. Oh. Okay. Aduh. Oh. Okay. Nice. Mantap sekali. Harus cepat ya. Sistem pembelajarannya mengerikan sekali. Gua udah dapat gak kristalnya? Mantap, udah dapat. Waduh, ini harus ku combo semuanya ya. Sebentar. Hau. Nice. Oke. Masih aman-aman saja. Oke, nice. Waduh, kok balik lagi? Di mana kita? Waduh, kristalnya? Find a red key. Oh, itu dia, di depan kah? Uh-oh. Macam-macam. Jadi gue harus gimana dulu itu? Ya ampun, kenapa gue lotnya di sini lagi? Tunggu. I know I can do it. Nice. Jadi kita kesini dulu. Oke. Nah. Wah, ini game makin hari makin ngeselin ya. Oke, nice. Terus, gue kan kesini. Nice. Tunggu dulu ya. Gue harus kemana ini, guys? Tuh, gue balik lagi ke sini. Tetapi apa yang harus gue lakukan di sini? Halo? Balik lagi ke belakang juga nggak bisa. Red key. Nggak bisa, guys. Ini tadi yang gue dapet apa sih? Tunggu dulu. Why? Why? Gue harus cari apa ini? Game? Halo? Yang gue dapetin apa lagi tadi? Gue gak bisa lewat sini dong. Red key. Gak bisa. Kalau kesana? Kalau kesana? Oh, alah diginiin. Oh, sesuai urutannya, cuy. Nah, oke, ambil red key-nya. Oh, seperti itu. Gua kirain harus ngapain. Oke, game. I know. Oke. I'm sorry. Gua agak lama teman-teman mikirnya. Harus eksperimen ternyata ya.
hampir aja lewat. Bisa nggak? Tersiksa sekali nih orang. By the way, teman-teman, sebentar, gue lanjutin sedikit lagi ya. Satu stage lagi lah. Terus kita kesini, kesana. Oke, sip. Hop. Kok nggak bisa sih? Udah gue lompat loh, padahal loh. Why? Kayaknya gue kurang ke atas ya, teman-teman, untuk lompatnya. Ayo dong, sabar, sabar sedikit, Meok. Sabar sedikit demi kemenangan kita ya. Nah, oke. Nah. Ambil. Nice. Nah, sekarang kita kemana lagi nih? Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Waduh, ini trap apa lagi tuh? Lift, lift, lift. Wow, 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 wow. Cepat sekali, wow. Wow. Oh, 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 oh. Tunggu dulu, gua harus gimana nih? Gua harus kesana. Oke, okay. Sip. Wah, wah. So far so good gitu loh, tiba-tiba. Oke, sebentar, gua harus gimana sih? Oh, bisa dipause dianya. Oke, okay, gua pause dulu. Wah. Di depan mata gua bung ditembaknya, tapi ada beberapa bagian yang blind spot ya. Oh iya iya iya, tuh tuh tuh. Kita tinggal lihat aja blind spotnya ada di mana. Ah, I see. Oke oke oke. Tanya ini, ya kan? Gua ke sana. Nice, udah. Sekarang kita stay di sini, blind spotnya di mana lagi, guys? Kita cek lagi. Oke. Cek blind spotnya aja dulu. Nice. Oke, langsung ke sini, bisa? Sudah langsung bisa, guys. Padahal ini ada platformnya nih. Buat apa nih platform? Mau menjebak saya ya? Oke, okay, sekali lagi teman-teman, kita cek terlebih dahulu titik-titiknya ada di mana aja. Oke, okay, safe zone kita ke sana ya. Sip. Tembakan sekali lagi, kita pause. Nice, nice. Nah, ini safe zone kita. Pause dulu teman-teman. Ini apa nih? Oke, okay, sip. Terus gua harus ke bawah sini. Wah, 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 wah. Gelap banget. Weh, tinggi sekali ini. Saya harus bagaimana? Apakah saya harus begini? Ya ampun, harus digituin dong. Oke, nice. Sudah. Checkpoint lagi. Nice. Terus ini gua harus gimana? Turun ke bawah auto meniso ya. Nice. Aduh. Oh. Jadi pertama-tama yang harus gue lakukan seperti apa nih guys? Oke, satu, dua, tiga. Begitu. Wah, wah, wah! Ternyata ada pintu yang tertutup. Gue kirain, ngeselin banget pintu ya. Oke, yang penting gue udah dapat mekaniknya ya. Sabar. Tiga, dua, satu. Nice. Nah, di sini harusnya gua nggak akan kena. Sip. Nice. Dah. Mantap. Checkpoint lagi. Sekarang gua harus seperti apa? Green key. Aduh, dia lagi. Gua harus bagaimana nih, teman-teman? Kalau gua deketin. Tuh. Dah. Itu pasti ada caranya, cuma gue gak tahu teman-teman caranya seperti apa supaya mengalihkan gajah tersebut. Karena di episode sebelumnya gajahnya itu ngeselin banget. Tuh, dia akan maju, tapi dia akan mundur lagi. Oh, gue tahu. Oke, 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 oke. Oke, dia maju. Widih, mantep banget sekarang lu ya. Tahu ya sekarang ya, yoi. Aduh, aduh, gue greedy guys. Itu bisa diambil gak ya? Bisa diambil gak ya? Ayo, sini kau. Ambil. Terus, gimana caranya gua ke sana? Gak bisa kayaknya itu, guys. Bentar ya. Kalau misalnya gua begini. Kenapa gua meningsoy? Tidak! Oh, gua bisa lewat sini. Oke. Okay. Ya ampun, kita bisa lewat jalan belakang. Hai. Wah, nice.
Dah, aman. Dia lagi. Oke, gue harus gimana nih guys? Rintangan kita banyak sekali. Ah, tidak. Gue kemana ini? Ya, padahal udah bagus banget. Kenapa gue nyangkut? Oke. Rintangan kita banyak sekali, Bung. Nah, gitu dong. Jangan nyangkut. Sip. Mantul. Mantap betul. Waduh, ada dia lagi. Wah. Oke, sebentar. Gue kayaknya harus pancing dia ke sini. Eits. Ini buat apa nih? Ini buat apa nih, guys? Oke. Nice. Gua nggak tahu ya itu buat apa. Aduh, ada si gajah-gajah ini mulu. Tunggu dulu, gua bisa ke atas sana. Yes, of course, gua bisa ke atas sana, guys. Dengan cara lompat dan wah. Nice. Habis itu, gua juga bisa ambil itu, guys. Hah. Tak kena. Wah. Weh. Mantep. Oke, satu kali lagi. Nice. Sudah selesai, kita turun. Nah, wah, jebakannya kurang ajar banget. Untung aja gua gak kena. Uh-oh. Oke. Gimana nih, guys? Ah, meningsoy. Jadi gua turun ke kanan. Oke. Seperti itu aja ya. Bisa. Nih, hati-hati. Nice. Buka. Ambil begini. Kita lompat. Widih. Mantep. Ah, udah checkpoint belum tuh tadi? Gua udah checkpoint belum? Oh, udah checkpoint. Nice. Oke, sekali lagi teman-teman kita lihat titik-titik. Nice, di sini tidak. Oi, weh. Ternyata ada dia di atas. Bentar. Sip. Aduh, titiknya di situ dong apinya. Ya ampun. Sorry guys. Sabar. Gua bekuin ini dulu. Terus gua bekuin itu. Bekuin dulu. Oke, sabar. Sabar. Oke. Mantap. Checkpoint, ambil kristalnya. Mantap. Bekuin dia. Ambil dulu. Wait. Au. Di mana dia? Lu. Bye. Saya pergi dari sini. Dan akhirnya selesai juga. Belum dong. Belum selesai. Gua kira udah selesai. Uh-oh. Kita harus kemana ini, guys? Tunggu dulu. Gua bisa keluar dari sini? Tidak bisa keluar dari sini. Jadi saya harus seperti apa ini, teman-teman? Saya terkurung. What? Oke. Ternyata ada lubang di sini, guys. Nah. Astaga. Tempat apa lagi ini? Ada lava ya. Hati-hati, teman-teman. Wah, lavanya. Lavanya. Weh, nggak bisa tuh. Ternyata lavanya, teman-teman. Naik ke atas. Gua nggak sadar kalau lavanya tuh naik ke atas. Oke. Tunggu dulu, jangan sampai nge-lag. Udah ya. Oke, sip. Tenang. Dengan ketenangan, saya pasti bisa. Tenang. Kita cuma butuh memperlihatkan kemampuan kita dengan baik dan benar ya, teman-teman. I know I can do this. Nice. Oke. Nice. Oke, kok makin hari makin cepet ya? Nice. Ambil. Woo. Bisa, my friend. Ihi. Sudah selesai. Uh-oh. Harus nunduk. It's. Wow. Oke. Okay. Wow. Lompat. No. Saya dipukul. Oke, okay, untung aja. Sip.
Sip. Sekarang gue di mana lagi deh? Oh, taruh ini. Nice. Akhirnya blue key-nya sudah ditaruh dan stage-nya selesai juga. Woo! Dapat apa nih? C, B, masih C. Lama-kelamaan susah juga ya game yang satu ini, teman-temanku sekalian. Baiklah, teman-temanku sekalian, untuk game Escape from Naraka sampai di sini terlebih dahulu. Kalau misalnya kalian suka dengan game yang satu ini, jangan lupa untuk kasih like supaya gue tahu. Dan gue akan coba terusin sampai tamat ya, teman-teman, untuk game Escape from Naraka. Terima kasih banyak buat kalian semua dan nonton video kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah! Wow!